Selamat bertemu kembali pemirsa Jurnal Desa. Kembali Jurnal TV menyampaikan liputan dan berita seputar desa di Kalimantan Tengah. Kali ini berita hadir dari Maluku, Kabupaten Pulang Pisau. Berikut liputannya. Penyaluran bantuan yang dilakukan kepolisian sektor Maluku kali ini merupakan bantuan sosial dari Presiden Republik Indonesia, yakni Insinyur Haji Joko Widodo, dan diprioritaskan kepada penyandang disabilitas. Untuk desa Kanamit Barat, bantuan diserahkan secara simbolis kepada Sudarmi yang berumur 64 tahun. Untuk desa Purwodadi sebanyak 5 paket dan diterima oleh Sugiyati yang berumur 66 tahun. Sedangkan untuk desa Kanamit sebanyak 50 paket bantuan dan secara simbolis diserahkan kepada Nila 35 tahun serta Ranti 25 tahun. Bantuan ini disalurkan langsung Kapolsek Maluku, yakni Ibda Laser Christopher bersama jajaran Polsek Maluku. Pembagian bantuan sengaja dilakukan secara simbolis untuk menghindari kerumunan mengingat pandemi COVID-19 masih mewabah. Pada kesempatan ini pula, Kapolsek juga berpesan agar masyarakat tetap waspada akan bahaya penyebaran COVID-19 dan menghimbau agar masyarakat tetap menjaga pola hidup sehat dan menaati protokol kesehatan dari pemerintah. Diberikan kepercayaan oleh Presiden Republik Indonesia untuk menyalurkan bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat yang tidak mampu. Paket tersebut kami salurkan langsung kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Di antaranya orang-orang jompo, janda, maupun penyandang disabilitas di desa-desa di Kecamatan Maluku. Kami, Polsek Maluku, bangga melaksanakan tugas ini. Kami turut bahagia melihat masyarakat yang bersyukur menerima bantuan tersebut. Dari Maluku, Pulang Pisau, Sadio, Jurnal TV.